ladies, ketemu lagi sama saya Gita Nadia. Yang namanya cewek, pastinya mau cantik terus dong. Dan salah satu cara untuk mempercantik penampilan kamu adalah dengan pakai make up. Tapi untuk mendapatkan riasan make up yang sempurna, itu gak gampang loh. Gak cukup kalau cuma pakai produk make up aja. Kamu juga butuh alat-alat make up yang memadai atau beauty tools yang memang bisa mendukung penampilan kamu. Kira-kira apa aja ya? Mendapatkan efek bulu mata yang lentik dan tebal, nggak cukup pakai maskara aja. Kamu perlu pakai eyelash curler atau penjepit bulu mata. Makanya cobain deh, sebelum pakai maskara, jepit dulu bulu mata kamu. Dijamin hasilnya, bulu mata kamu akan terlihat lebih bervolume, tebal, dan lentik. Selanjutnya adalah kuas bedak. Trik untuk mengaplikasikan bedak ini gampang banget. Cukup pakai bedak tipis-tipis. Karena kalau terlalu tebal, riasan kamu bisa kelihatan berat. Gak mau dong dibilang menor. Makanya, pakai compact powder atau loose powder menggunakan kuas bedak ini tipis-tipis biar merata hasilnya. Kamu juga wajib punya kertas minyak. Walaupun sebenarnya gak bisa dibilang alat makeup juga sih ya, tapi dengan pemakaian kertas minyak ini bisa membuat wajah kamu kelihatan lebih segar. Apalagi kalau pas mau difoto. Kertas minyak ini bisa mengurangi efek wajah yang mengkilap. Selanjutnya adalah kuas concealer. Kuas ini berguna banget untuk menutupi bintik hitam atau bekas jerawat tanpa harus menggunakan tangan. Selain lebih higienis, pemakaian kuas concealer ini juga bikin makeup kamu kelihatan lebih merata dan natural. Nah, alat yang berikutnya ini sebenarnya nggak bisa dibilang alat makeup juga sih, tapi fungsinya itu loh berguna banget. Apalagi kalau bukan cotton bud. Apapun kesalahan kamu pas lagi make up, mau itu pemakaian eyeliner yang terlalu panjang atau eyeshadow yang salah warna, kamu cukup pakai cotton bud. Jadi dibawa ya kemana-mana, soalnya berguna banget. Yang terakhir adalah angle brush. Angle brush ini adalah kuas yang multifungsi. Kenapa? Soalnya bisa dipakai untuk membentuk alis mata, bibir, bahkan menciptakan garis mata yang indah. Nah, jadi udah tahu kan apa aja yang harus kamu punya? Dengan alat-alat makeup yang benar, pasti riasan wajah kamu akan jauh lebih sempurna. Oke, ladies, tungguin ya beauty tips lainnya di kompas.com. Bye!